Bahasa Jawa, itu mereka ngomong bahasa Nih aku Jawa. ngerti, tapi jawab. Mana bahasa Jawa? Tadi di atas. Haifa, halo. Haifa, mana Haifa? Namanya Haifa. Ya Pak, elu Oh. Haifa. Kalau emot mau ngomong apa? Di kita ada enggak, Mbak? Enggak ada. Di kita lagi. Oh, live. Kerja. Live di Pacun. Resta, halo. Iku tahu Resta sih. Kok tahu apa sih? Lucu deh. Tahu Resta siapa juga. Siapa namanya? Lucu, Resta sangat benar. Acun. Acun beleduk. Gajah dan beleduk. Bang Gagak, komandan. Beleduk apa? Leduk ya, meleduk ya, meledak. Beleduk. Bang Gagak. Ah, tapi di Dufan ada tahu gajah beleduk. Iya, gajah beleduk. Ini apa? Itu mah anak gajah beleduk. Resta ini apa? Sugeng dulu ke Sugeng Dalu. Oh, Sugeng Dalu Pacun. Selamat malam. Malam. Rasa tahu sih Resta orang Jawa. Eh, Gunung Kidul. Mbak Fafa pacaran sama Katon. Aku pacaran sama gelas. Udah jelas banget ya. Sama gelas aku. Gelas. 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 Ini banget ya. Ini aja dulu jawabannya itu loh. Di flashnya botol. Sama botol. Coba flashin. Yang jauh yang pertama. Iya, bercandaan ini. Salam kenal Pak Acun, Mbak Fafa dari Halo. Pak Acun ada dari Malaysia tuh. Hah? Jauh banget. Ada lagi mana di kamera? Kecamatan saya, Mbak. Hah? Gak tau. Kecamat, apa sih itu makanya? Cukur kumis tuh Pak Acun yang mau cukur kumis merapat. Yang mau cukur kumis. Bang Gagak siapa? Komandan. Komandan. Pak Aris. Komandan gak usah nonton, mending aku ini nih end live. Yang mau cukur kumis merapat. Siapa dulu Pak Komandan? Harus find face gitu dia. Hah? Harus ketemu muka dulu loh. Tiba-tiba mukanya gak ada, langsung ada tulisan gitu. Mana nih? Aku lagi nunggu cuman-cumannya Pak Acun. Apa nih artinya? Peleduk. Peleduk apa Pak Acun? Peleduk apaan? Gak tau peleduk. Gak tau, aku lebih gak tau. Kalian gak tau apa lagi aku. Gak tau. Klaten, Trucuk, Kulo, Mas. Klaten, Trucuk, deket itu. Tuh. Yang sebelah Papa jarang muncul, iya. Iya, soalnya di kolam terus. Ikan dong, aku koi. Apa cupang? Mana jadwal mana? Ada. Kesini tak ajari Barong, Reok, Ponorogo, Pacun. Ang, di sebelah aku Resta Indonesia giveaway nggak tayang besok. Tuh ada Jawa Prabu. Surabaya Pacun. Surabaya. Tahu Surabaya nyapa orang Surabaya gimana? Are Surabaya. Dek kono. Assalamualaikum Pak Acun, semoga berkah. Amin. Amin. Pak Acun alai Pak Acun, I love you. Live full, saya hidup kamu. Full. I love you full. Suro. Suro. Boy. Suro. WS ngopi apa? WS ngopi durung. WS udah ngopi belum? Kalian bisa enggak pakai bahasa Jawa? Bingung. Bengkulu. Tuh, sebelah aku siapa cantik banget sih. Mana? Bisa jangan senja. Gemes aku. Katanya cantik. Siapa? Ini efek apa Acun? Papa belum bikin mie rebus, komandan. Aku tiap hari kerja. Tiap yang lewat tuh, maka aku bikin mie. Dia, aduh, komandan udah tahu jadwalnya, soalnya. Aku tuh bikin mie telur gitu. Kenapa selalu dia lewat gitu? Aku bikin mie. Selalu. Nah, terus buat keluarga bapak, maaf tadi pakai bahasa Jawa. Halo. Sehat terus, Bro. Cemeng. Cemeng apa tadi? Mana? Di atas tuh. Yang di atas ini. Nah, tuh. Sehat Mana? Terus, Bro. Cemeng 3D. Oh, iya Cemeng. Tahu. Cemeng tahu. Tuh. Resta. Resta banyak kan.
di sebelahku yang ngurus duit. Dia bilang, aku penipu lagi ya, aku capek tahu. Bang penipu. Coba Pak Acun suruh ngomong bahasa Jawa pakai logat Suroboyoan. Deo pore. Deo pore. Deo pore, pangga tetap ganteng kan Acun. Pangga itu tetap. Tuh, boleh minta nomor hijab coklat? Langsung. Langsung kasih. Kasih 0857. Menang giveaway dulu nanti gue juga. Kalian harus menang giveaway nanti pasti bakal di WhatsApp sama mereka. Rista, Rista aja ya buat ini ya. Hadiahnya. Rista dihadiahin? Iya. Mau enggak? Dikasih hadiah terus dikirim dong. Iya, dikirim. Si cepat. Si cepat. Masukin kardus. Loh, udah ke mana? Buduran Sidoarjo. Buduran. Buduran itu nama daerah. Mana? Buduran Sidoarjo. Enggak tahu kan. Oh, cat putih aja ya, Bu. Mbak ya? Iya. Abu-abu. Biar kayak abu, abu-abu. Kenapa sih mau warnain rambut? Iya. Highlight aja ujung-ujungnya. Aku warnain rambut ah. Itu bukan warnanya. Ini udah merah tapi enggak jadi. Jadi. Di highlight aja ujungnya. Keren ya, nanti kan. Iya. Nanti kalau dari jauh kan Baim ya. Uban. Nanti abis di abis di semen disuruh minggat sama Pak Baim ya. Sana pulang. Gitu. Enggak lah, masa semir bang suruh minggat. Paling orang di kampung yang ada juga. Aceh, panggah pede, panggah apa Pak? Panggah tetap. Oh, kok beda bahasanya? Iya. Panggah. Enak kali ya. Waalaikumsalam. Ganteng Mas Acun, wong bos juga ganteng Kak Baim. Kenapa ya kalau orang ini ganteng gitu ya? Laki-laki ganteng ya? Laki-laki ganteng. Ya iyalah kalau perempuan baru cantik, kalau Pak Acun dibilang cantik ya aneh lah. Nah, ada yang kini apa? Assalamualaikum Pak Acun, gimana kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Keren kayak di wocok. Komen res, di wocok. Res, 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 resta. Nginep di desember. Iya. Di asrama. Di kos-kosan belum bayar, 3 hari. Asrama haji. Kenapa gak ada? Nah, nomor kaca-kaca ya matanya? Iya. Kenapa berkata-kata mas? Karena terharu. Karena terharu ya makanannya. Terharu. Pesta asli mana? Asli. Ya patah. Gak apa-apa kan tabungnya biasa banyak. Duit kas kan banyak. Gak apa-apa ya bisa. Ini tapi 50 ribu tau. Sini, enggak deh. Pacun tolong. Tes, tes, tes. Hilang. Hilang mana? Benerin rambutnya sih kalau di kamera. Enggak usah. Kekatan dong. Ini anak nggak jadi. Kenapa nggak jadi bro? Nggak apa-apa. Anak mama. Nggak jadi. Aduh. Bisa kan pacu? Hah? Bisa kan? Bisa. Lu masukin kardus deh. 50 ribu. Mana jamnya langsung nggak nonton ya? Nggak nonton. Terus baru upload. Ya. Hai bro. Pak Acun putih. Pak, selamat mana? Pak selamat. Pak selamat kerja. Lagi syuting, kenapa? Lagi syuting. Suruh ke rumah, HP-nya di sini. Dia
disuruh ke rumah. Oh, ke depan sama Pak Selamat. Bekas bersin ya? Bekas apa? Bekas tangan. Di corona tau. Gak usah, Li. Li. Ya, anda Gil, nyampah mulu. Yang marah banyak loh. Hah? Aku punya pasukan nih. Yang marah banyak. Jadi Resto sekarang pro apa? Karena perempuan. Gak boleh nyampah nanti banjir. Tuh. Nih Resta, buat orang suka lempar-lempar barang tuh apa coba? Jadi orangnya. Gak maksudnya apa sih? Mau. Kan kenapa orang ya suka lempar-lempar barang? Karena dia nih. Kamu tuh suka lempar-lempar barang? Iya, lu suka lempar-lempar barang, lempar permen, lempar kapas, lempar semua dilempar yang ada di depan muka lo. Coba lempar yang lain. Gue gak mau kode-kode. Gue gak kode. Apa kode-kode mulu? Gue minta duit. Lempar duit kayak orang tua kan mikirnya duit. Ya, emang kan lo pikir apa? Gue gak tahu apa-apa. Coba. Mas Pak Acun ya ada. Mas Acun saya sering. Di sini gue yang ngomong kena tipu Dengan. Terus. Eh sini loh. Jangan. Kenapa? Kenapa? Ini. Kenapa nggak boleh ke di sini? Ini belum jadi mangkok. Kasih pertanyaan yang susah banget. Untuk hilang. Bener ya? Kita nggak lihat dong pertanyaannya, enggak, Pak. Gue udah pernah ngasih dia pertanyaannya susah banget. Gak dijawab. Bodoh. Tuh, kan gue lempar-lempar tisu tadi, terus kata dia, daripada ngelempar kafafa berat. Apa tuh buntut? Enggak, apa dia? Kafafa gendut. Aku ke rumah dulu ya. Apa yang tak tinggal ya? Ya jangan, bawa. Ini aja, Pak. Takutnya ada yang takut WhatsApp. Dihubungin. Siapa? Takutnya ada yang nelpon. Gak ada. Karena ada yang penting. Bisnis? Tinggal ada yang penting. Gak ada, tinggal aja. Kolega, apa? Kolega. Itu kemarin yang mau jual antam. Udah sih sama istri. Tuh, 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 ditungguin. Bye-bye. Saham-saham nanti turun-turun gak dianggapin. Ini lucu banget, kayak telet abis. Kayak boneka mampam. Suruh pakai boneka mampam. Lucu banget dia, kayak telet abis. Kak Gilang apa tuh? Kak Gilang. Kak Gilang, nasi-nasi apa yang bikin senang? Ini nih. Apa tanya susah? Mana tuh? Nih, nasi-nasi apa yang bikin senang? Eh, kamu enggak ngeliat ya? Nasi-nasi apa yang bikin senang? Nasi sama kamu. Ah, nasi. Kita dipelesetin. Enggak masuk. Coba aja Bapak jawabannya. Coba dia jawab enggak? Yang mas, yang ini dong, yang bagus. Ininya. Soalnya Gilang agak bodoh jawabnya. Coba, enggak kebaca kan tulisannya? Kak Gilang, gajah hanya terdapat di mana? Gitu juta pertanyaan, kok nggak dijawab lagi? Apa sih? Kak Gilang, gajah hanya terdapat di mana? Gajah banyak, tapi kalau di Indonesia terdapat yang paling terkenal ya gajah Sumatera. Ini saya jawaban serius apa jawaban bohongan sih? Ya kata lu minta pertanyaan yang paling susah. Gila, mending lu pindah deh, gue tuh gak, gue pengen baca. Serius banget, nasi-nasi apa yang apa tadi? Yang apa, yang gak apa? Tahu aku jawab ya, nasi gratis kan tadi, yang bikin senang. Nasi gratis, nasi gratis apa yang bikin senang, nasi gratis. Tapi memang senang kan dikasih nasi gratis. Yang gak suka nasinya doang. Kayaknya kita cocok banget, Res. Kok aku gak pernah, kok belum gak pernah rock gue sih, Resta. Apalagi? Ya Allah, wain nasi ya. Ini bener. Kamu kamu cowok apa cewek sih? Kalau apa cowok juga? Gak apa-apa cowok juga. Gak apa-apa. Enggak, soalnya gue senyum-senyum. Perbedaan nasi sama kamu apa? Perbedaan aku sama nasi. Iya. Kalau nasi basi, kalau aku nggak ada basi. Gak bisa, nggak gitu. Nggak gitu. Aku tau perbedaan, nggak Gilang ya kamu. Aku tau perbedaan nasi sama kamu netizen. Apa? Yang positif nggak? Yang positif. Kalau nasi bikin kenyang, kamu bikin kangen. Gimana lo? Kira-kira iya sih. Jangan gitu, bukannya.
Mas Gilang tambah ganteng di kamera dong karena pakai filter. Kelihatannya cowok apa cewek? Kelihatan enggak kelihatan. Nasi bisa dimakan kalau kamu bisa ditelan. Nah. Maksudnya gimana? Nasi bisa dimakan kalau kamu apa? Bisa ditelan lah gimana maksudnya? Gak tau, Gilang gak paham. Gilang kalau mau kayak gitu gak paham. Perbedaan tukang nasi goreng sama tukang pecel apa kak? Ya kalau tukang nasi goreng gak jual pecel. Nasi goreng gak jual pecel. Tukang pecel gak jual, gak jual nasi goreng. Ah, tapi bisa jadi anaknya jodoh. Bisa jadi tukang nasi goreng adalah suaminya tukang pecel. Bener juga sih, kerja sama keluarga untuk menghidupkan masa depan keluarga. Sebacot. Maaf ya, iya maaf gak lagi-lagi ngomong gitu. Cabe. Ini kayak bapak-bapak aja. Cabe. Yang gue ngomong itu disentil. Gak boleh ngomong rasa. Ya enggak. Enggak, Kak Susan lagi syuting. Di depan kamera itu kita gak boleh rasa. Harus penuh pencitraan. Ini tuh padahal diri sendiri Instagramnya Pak Acun, temennya temen-temennya Pak Acun. Pas yang vlog ke Tegal katanya ada rencana ke Surabaya, rencananya kapan nih? Enggak, rencana aja dulu. Itu siapa kemarin? Rencana, aku yang ngedit. Hah? Aku yang ngedit. Oh. Rencana aja dulu, tadi kan dia segala sesuatu kan harus punya perencanaan. Manusia itu butuh plan. Good. Kalau nggak punya plan, itu namanya bukan manusia yang nggak punya plan. Apa? Apa persamaan telepon sama? Apa persamaan telepon sama jemuran? Kalau jemuran diangkat, kalau jemuran kering diangkat, kalau telepon kering diangkat sama. Oh iya benar. Enggak kepikiran. Dan ini saudara itu gila yang nanya sendiri. Ini gue lagi. Pak Acunnya lagi. Pak Acun tadi dipanggil si bos. Dipanggil si bos. Tadi dia muncul lagi. Tapi kita disuruh live. Mukanya Kak Papa dong kalian. Jangan. Kenapa? Muka ini aja. Kak, ini persamanya ini sama ini apa? Ya bang, kayak persamanya ini sama Gilang apa yo? Tebak. Ayo tebak persamanya ini sama Gilang apa? Sama-sama apa? Yang jawabannya lucu di callback sama Papa. Enggak gitu. Coba persamaannya ini sama Gilang apa? Jawabannya harus unik ya. Pokoknya yang jawabannya unik di callback sama Papa. Berarti kan kalau si Pak Acun, berarti Pak Acun yang callback. Nanti ke callback sama Pak Acun. Nanti di callback sama Pak Acun kalau jawabannya benar. Perbedaannya ini sama Gilang apa? Kalau jawabannya lucu. Kalau jawabannya lucu. Tapi ya? Harus lucu. Harus kita bilang sama Pak Acun. Pak Acun yang ini yang menang. Kita screenshot. Mulutnya sama, enggak bukan, sama-sama buaya. Itu udah biasa. Udah biasa. Iya. Aku butuh jawaban yang unik. Sama apa? Sama-sama playboy katanya. Kita mau. Ini tuh pas di sini nih tau gak sih? Di sini. Yeah. Iya, semua syuting sisa kita. Jawabannya gini. Masa Papa sama Gilang lonjong? Mukanya. Dia belum tahu aja mukanya Papa bulat kayak telur asin. Ih, kok gitu sih ngomongnya? Kasih lihat, Pak. Mukanya Papa tuh bulat kalau kalian beneran ngelihat di sini aslinya. Kayak telur asin. Telur asin gede banget ya. Tadi tapi kalau dikasih kecap enak telur asin. Tapi kalau Papa enggak ya. Enaknya dikasih? Tuh kan kode-kode terus ya Resi? Fafa, cewek, Gilang, cowok. Ah? Ya memang. Katanya sama-sama lucu. Aku sama Boye sama-sama lucu. Enggak. Boye lucu, Boye serem tuh matanya kayak gini. Mirip ya?
sosok buaya. Biasa kalau ketemu saudara kembar gitu memang susah. Ya itu buaya matanya, kalau aku gak kayak gitu. Persamaan batu dan besi apa yo? Kalau batu itu punya kepala, kalau besi nggak punya kepala. Eh, persamaan apa perbedaan sih? Persamaan batu dan besi. Sama-sama keras. Kenapa gampang banget? Kayak otaknya keras. Gilang kayak limbat, kurang ada burung hantu. Nah, ada buaya. Ada buaya. Sama-sama galak. Emang sama buaya buntung. Ini sama-sama galak emang. Enggak, aku galak. Galak. Kerjanya marah-marah mulu. Bayat, bayat ya orangnya sih. Siapa? Bayat. Bayat. Ini bayat, bayat hadir. Oke. Yang megang kamera mana mukanya? Kamera enggak. Ini mah enggak pernah kelihatan mukanya. Iya, betul. Iya betul kalau bilang tuh kan. Buaya pegang buaya gitu katanya. Buaya megang buaya. Enggak apa-apa kalau buaya megang buaya. Asal nih, jangan buaya makan buaya. Kamu diam dulu. K besi 1 kg beratan mana sama air mineral 1 kg? Sama-sama 1 kilo Maimunah, sama beratnya. Kalau dia Bambang bukan Maimunah gimana? Sama-sama 1 kilo mah sama beratnya. Enggak ngedit. Selesai udah upload, tinggal ngedit buat besok lagi. Laki-laki semuanya buaya, kecuali gue, cuma gue doang. Biasanya buaya tuh yang ngaku gitu. Buaya gak pernah ngaku buaya. Buaya selalu ngelak kalau dirinya buaya. Buaya selalu membuayakan orang lain. Bener, bener. Resta keren, kayaknya kita cocok ya. Gilang mau pacaran sama Resta, katanya karena cocok. Gak? Cocok gak Gilang pacaran sama Resta? Sok-sok. Tok-tok wow. Guys. Jreng-jreng. Pacun tadi Resta sama Gilang ngasih pertanyaan. Uh-huh. Cocok gak mereka pacaran? Jawabannya? Aku kan ngasih pertanyaan. Mana? Ditulis. Belum ada yang jawab. Ditulis dong di situ dong. Kan ngomong aja gak usah ditulis. Ih, nih persamaan tadi. Bedanya besi sama batu. Apa? Besi nggak ada kepala, batu ada kepala, yaitu kepala batu. Tadi kan gue jawabnya kayak gitu. Sama-sama batu, sama-sama keras. Sama jawab perbedaan. Kan tadi ya, perbedaan. Dia nanya persamaan. Persamaan. Ah gimana nih ngasih pertanyaan? Kak Gilang, ikan hiu makan tomat. I love you so much. Yeah, bener ya. I love you so much. Makan. Mana? Mana? Meni bedegul. Apa sih? Meni bedegul. Meni bedegul. Mana? Mang Acun, meni bedegul, Mang Acun. Apa itu? Gemuk. Bedegul aku enggak tahu kalau bedegul artinya apa. Meni itu ini ya. Sangat. Mang Acun cek DM. Nih tuh deh. Kak Fafa tolong dites, buaya yang hitam atau hijau yang bisa ngomong kalau aku chat kamu ada yang marah enggak? Nih, kalau yang hijau ketemuin aja. Enggak. Apa gimana? Buaya yang hitam atau yang hijau yang biasa ngomong kalau aku chat kamu ada yang marah enggak? Enggak. Dua-duanya enggak ada yang ngomong gitu. Gini, kamu kalau chat Fafa enggak bakal ada yang marah. Kenapa? Tapi enggak ada yang balas. Maksudnya aku enggak balas. Yang marah gak ada yang bales tuh. Oh, aku gak bales chat mulu. Papa tuh malas tuh gak bales yang chat. Papa tuh jahat, sombong. Bukannya malas. Musiknya udah makan. Ikan hiu makan sofa. Iya, ikan hiu makan sofa. Itu sebenarnya juga cuma-cuma itu aja. I love you Papa. Kan gitu-gitu aja. Aku gak tahu. Kedua jangan nyengir dong. Bojoku nonton kak ya? Kok gitu nih? Bulat, teteh, bedegul, teh. Aku kalau di Sunda aku gak ngomong bedegul kayaknya deh. Sunda itu warna ini loh. Susah, Sunda, Madura itu susah. Semangkok dulu. Oh.
Jakob Persing Kagilang dilepas kelepas. Dia kayak Dori gitu. Siapa? Otaknya Gilang kayak Dori. Udah tau kan piercingan gitu kan, harusnya tuh diganti ya kan, setiap 2 minggu atau sebulan itunya tuh harus diganti. Tapi dia gak ngeganti pacun, sampai akhirnya kelepas gitu, kulitnya kelopek. Ih, kalau dulu sini nih Gilang gitu, gak tahu, aku malas banget jadi orang. Ini udah berapa kali pacun. Nih takutnya kejadian dulu nih. Temen satu nongkrong tapi bukan teman sekolah. Ditindik sendiri. Iya kan? Dulu itu pakai temiti tau enggak? Peniti. Iya, peniti. Temiti. Jus, iya kan? Udah bolong nih. Didiemin. Dia buat tidur. Robek ya? Enggak robek. Aduh, udah aja cerita. Bapak enggak. Aduh. Kan tajam banget nih buat tidur. Ujungnya itu cuma bengkong dikit. Sama dia mau diganti plastik yang agak ya kayak itu plastik kan. Kenapa? Ditarik, seret. Nyantel ini uratnya kayak ini, kayak benang. Itu ketipis itu, akhirnya ditarik ikut kayak benang itu ditarik ya udah buta sampai sekarang. Ini nggak bisa disilen dulu ya? Apa sih? Jauh banget pacunya, kasihan. Apa perbedaan pacun sama buaya? Sama-sama itu. Perbedaannya? Buaya hidupnya di laut. Enggak, ada buaya darat. Mas Acun respon, ya bro. Piye Kang Acun kabar saya bro. Kak mau tanya, Kak Gilang itu ngedit vlog bakpao juga enggak sih? Atau cuman ngedit vlog Pak Fam serabutan. Dia bantuin pacun juga, dia pengganti raju juga. Gilang tuh apa aja yang penting halal. Mas Gilang itu di sini buruh ya. Sama seperti Acun. Itu juga buruh. Pacun dalam. Dalam itu. Dalam itu iya. Kalau luar Jawi. Jawi. Kalau dalam apa bahasa Jawanya? Bukan arti Jawa, Jawanya dalam. Dalam. Gimana dalam sih? Kan iya, tapi kalau dalam, dalam tas. Dalam bahasa Jawa. Oh, dalam tas, jero. 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 Kalau itu kan ada bahasa ininya. Ada bahasa halusnya. Heeh. Apa sih bahasa halusnya? Pinara tendalem sama aja dalam. Dalam. Ada N-nya, dalam. Aku belajar bahasa Jawa. Mas Acun pilih saya dong, pilih apa? Acun udah punya istri, pilih saya. Jadi kalau belum punya istri boleh milih? Iya dong. Iya, kalau belum punya istri mah boleh milih lah. Ini udah punya istri. Anaknya Pak Acun udah 2. Kuliah. Yang lain kerja. Ucan, Caca, Nikita, Iksal ini. Mas Iksal mana, Mas Iksal? Wih, Iksal di sana. Koko kapan kembali? Hari dengar lagu ini mulu tau gak sih? Koko kapan kembali? Koko apa? Ini ada yang tanya Koko kapan kembali? Koko siapa? Koko tuh si Wisnu. Iya, Koko tuh Wisnu. Oh, Wisnu. Udah bukan Koko lagi. Siapa? Opa. Oh, Wisnu. Udah opa, udah Korea dia tuh sekarang. Ini satpam kali, satpam berdua ya? Satpamnya berdua ya? Satpam dia? Iya. Kan kalau nonton dia pasti ada jadi satpam. Kita malah nemenin dia. Iya, tidur. Dia, ayo nonton. Tidur. Nambah istri. Jangan nambah istri. Gak boleh. Ya boleh sih sebenarnya nambah istri itu. Tapi gak mungkin. Karena Acun dah cocoknya sama itu. Jam berapa ini?
Kenapa Superman kolornya merah? Karena kalau hijau jadi kolor hijau. Bener. Hijau udah diambil. Bener. Wah, pertanyaanmu terlalu gampang, bro. Ndak karo pitik isik ndi? Telur sama ayam duluan mana? Telur sama ayam duluan mana? Telur. Hah? Ayam duluan ayam. Kamu mana? Kamu? Hah? Mas Gilang? Salah. Telur sama ayam. Telur sama ayam itu duluan telur. Kenapa? Nah, kan aku ngomongnya telur dulu. Telur sama ayam duluan mana? Sekali ayam sama telur duluan mana? Ayam. Kalau ayam sama telur duluan mana? Ayam. Duluan ayam. Jadi sebenarnya pertanyaan itu cuma nih. Iya. Iya. Iya, ngomongnya dulu, ngomongnya duluan mana gitu. Telur sama ayam duluan mana? Duluan telur. Kenapa lah ngomongnya kan duluan telur. Sok dia. Ya, tenang kan? Aduh. Halo, halo juga. Telur. Telur lo pada jawab telur semua, yang jawab telur berarti menyimak omongannya. Berarti gila enggak menyimak. Tandanya hilang. Tidak menyimak. Oh, ini ibu artis nih. Siapa itu? Lah. Apa sih? Oh. Weh, kan tahu nih ibu artis. Ahai. Expander lagi dipakai enggak? Hah? Expander lagi dipakai enggak? Kenapa? Ada. Expander-nya ada mobil. Mari kita kali gitu lucu dua. Lumayan juga. Ada nanti, Le. Nah, RCTI. Oh, RCTI meneng. Eh, enggak mau kata. Patung ke sana. Lu berdua aja. Wah, putra. Dan yang edit. Dua hari dua malam enggak tidur nih. Ini orangnya masih ini. Dua hari enggak dua malam. Hah? Racun kuat enggak? Kuat kalau niat tuh. Berarti dia kan enggak niat tapi kuat. Apalagi niat. Kan kerja. Itu. Mau ke RCTI, Mas? Mau ikut ya, Mas? Enggak. Ikut. Enggak. Nanti takutnya di sana malah ini tanda tangan kontrak. Lagu banget ya Allah. Kan hidup itu harus bercanda. Kalau enggak ada bercanda enggak hidup. Salam Pak Acun, saya ikut di mana? Salam Pak Acun, sekarang di mana nah? Berarti dia enggak pernah nonton koran ya? Pak Acun sekarang di mana gitu? Ya di Jakarta. Di meja makan Pak Acun. Tapi kan di Jakarta. Bapak di Bapau. Pasti ada yang nanya tuh di situ. Mana? Apa tuh? Kenapa lihat? Tahu enggak, Pak? Sehat semua ya. Iya. Sehat apa sih? Nih, bu artis nih. Di bu artis nih. Di Instagram, Bu. Ini ibu artis nih kayak istrinya